Hai, kembali lagi sama gue, dan hari ini gue akan mereview satu barang yang luar biasa menurut gue. Ini buat mainan kita bisa jadi pilihan buat mainan para boti ya. Nah, ini dalamnya seperti apa? Ini disebutnya Denaven. Gue langsung buka aja ya. Oke. Nah, jadi di dalamnya memang udah rapi ya, dipastikan. Yang pertama tentunya ada dildo bluetoothnya. Ini bentuknya segini. Terus ada remote-nya. Remote-nya. Oke. Dapat chargernya juga. Chargernya agak beda sedikit sendiri ya. Oke. Dan tentunya buku manualnya. Oke. Selanjutnya gimana sih cara pakainya? Sebenarnya gampang banget nih teman-teman. Jadi lo charge dulu ya sebelumnya. Tadi di charge, terus nanti di sini ada tempat charge-nya tuh sebenarnya kelihatan sih, tapi memang warnanya hitam. Nah, cara nyalainnya, ini ada tombol power, lo pencet 3 detik ya. Nah, sampai ada lampunya kayak gini. Udah selesai untuk maininnya. Jangan lupa ini pakai pelicin dulu biar gampang masuknya ke lubang lo gitu ya. Dan selanjutnya tinggal lo pencet aja tombolnya. Dia ada 7 getaran. Nah, ini getaran yang pertama, biasa ya. Tapi udah enak banget nih. Nah, oke. Terus getaran yang kedua. Agak lebih cepat lagi. Oke, getaran yang ketiga. Nah, ini lebih cepat lagi, paling cepat. Tiga, terus ada empat, ini dia variasi. Pelan, tapi muter. Agak muter gitu. Lima. Enam. Ini berhenti. 6 tuh gitu variasinya. 7. Nah, selesai. Dia terus balik lagi ke yang awal. Cara matinya gimana? Lo tinggal pencet aja tombolnya 3 detik. Dan mati. Oke, jangan lupa ini dipakein tisu dulu dan pakai pelicin. Kalau misalnya lo mau lebih enak lagi bisa pakai kondom. Kondomnya bisa berbagai varian, misalnya yang dotted misalnya atau yang earthquake atau apapun itu. Jadi lo masukin aja kondomnya kayak biasa gitu ya. Dan silahkan bermain sesukamu. Kembali lagi dengan review gue nanti di barang-barang dan mainan-mainan lainnya ya. See you. Bye.